Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo rekan-rekan sahabat Sonto User Indonesia, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi tentunya dengan saya Galuh Setiawan. Hey, jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mudah ganti baterai pada jam tangan Sonto Ampi 3. Dikirim dari Surabaya, Jawa Timur. Dikirim atas nama Biantoro Ahmad. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, dan rezekinya tambah lancar. Amin amin ya robbal alamin. Dan langsung saja kita lanjut, kita buka ya untuk bautnya. Ada 4 baut. Setelah kaca LCD sudah kita buka, lalu kita angkat ya untuk modul mesinnya. Dan ada flexible ya, flexible jalur sensor sama GPS. Kita lepas dulu untuk baterainya ya. Dan seperti ini untuk kondisi baterainya. Fisiknya emang kurang bagus ya. Kita langsung saja copot ya. Hati-hati saat menyopot, dan kondisi baterainya seperti ini ya, agak sedikit hamil. Dan kebetulan untuk stok baterai untuk Ampit masih 3 ya kalau tidak salah, jadi kita cari-cari dulu. Dan baterainya seperti ini ya, ini paling terbagus. Dan langsung saja kita lanjut pasang untuk baterainya ya. Kita paskan dulu untuk posisinya ya. Kita cek dulu untuk mesinnya karena lama sekali ya tidak memperbaiki Sonto Ampit ya. Dan seperti ini untuk posisinya. Setelah baterai pas pada posisi, tentunya kita lanjut lem dulu ya. Kita kasih lem seperlunya saja, jangan banyak-banyak ya. Dan kita masukkan lagi ya untuk modul GPS-nya. Hati-hati karena modul ini sangat rawan ya. Dan kita lanjut, kita pasang untuk modul mesinnya ya. Kita pasang dulu untuk flexible GPS sama sensor, lalu kita pasang baterainya ya. Dan sudah terpasang semuanya ya. Tentunya tinggal kita coba ya. Seperti biasa untuk Sonto harus kita cas ya, baru bisa menyala. Dan menyala tulisan Sonto. Dan alhamdulillah masuk menu ya. Dan baterai ada di 70%. Untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Sonto dimanapun berada, barangkali ada masalah dengan Sonto Anda, langsung saja ya komen di kolom komentar, atau bisa juga ya langsung WA saja. Dan untuk konsultasi atau tanya-tanya mengenai kerusakan smartwatch Anda atau Sonto Anda, gratis ya, tidak ada biaya. Oke, dan kita lanjut, kita rapikan ya, kita pasang untuk penutup LCD.
Mudah-mudahan setelah kita ganti baterai untuk Ampi 3 normal kembali, dan tentunya baterai kuat ya, dan bisa dibuat olahraga lagi. Video tutorial hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Karena video ini sangatlah tepat buat teman-teman Anda pengguna smartwatch Sunto ya. Saya Galuk Setiawan, mohon undur diri. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Mantap, mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.